Selasa 23 April 2019, bertempat di rumah makan yang berada di Jalan Gatot Subroto Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, pemerintah Kota Tangerang, TNI, Polri, tokoh lintas agama, 15 kelompok organisasi agama, mendeklarasikan damai pasca pemilu 2019. Pelaksanaan deklarasi dihadiri Wali Kota Tangerang, Haji Ari Perwis Mansyah, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Abdul Karim, dan Dim 0506 Tangerang, Letkol Infantri Faisal Izzuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Robert PA Palealu, para tokoh lintas agama, dan kelompok organisasi agama. Kami segenap alim ulama dan tokoh masyarakat Tangerang menyatakan bahwa satu, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri, khususnya Polres Metro Kota Tangerang, atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap bangsa dan negara mengawal pelaksanaan pemilu secara damai dan profesional. Kedua, mendukung, terima kasih dan mendukung kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum, dari mulai tingkat bawah, tingkat KPPS ya, kemudian tingkat PPS, PPK, sampai ke pusat, kemudian juga kepada Bawaslu dan DKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, proporsional, adil, serta transparan yang konstitusional. Yang ketiga, kami tokoh agama dan tokoh masyarakat menolak segala tindakan inkonstitusional oleh siapapun dan atas nama apapun yang dapat merusak hubungan sebagai sesama warga bangsa Indonesia. Keempat, mempercayakan dan mengedepankan proses hukum menurut perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam pemilu tahun 2019. Yang kelima, meminta kepada para politisi untuk mengedepankan hati nurani yang paling dalam, bukan nafsu serakah dan ambisi pribadi untuk meraih kekuasaan dengan tidak bijaksana, tidak arif, sehingga merusak tatanan moral dan etika berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, keenam, kami mengajak dan menyerukan kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh anak bangsa, khususnya masyarakat Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, untuk kembali seperti semula dan sedia kala, untuk menghentikan segala perdebatan politik yang dapat menjerumuskan umat akibat gibah, fitnah, bahkan terjadi permusuhan, sebab semua itu menurut agama apapun adalah dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tangerang, 23 April 2019. Alhamdulillah ini dihadiri oleh tokoh agama dari Islam, dari Nasrani, dari Hindu dan Buddha, dan juga dari 15 kelompok organisasi agama ya, dari NU, dari FSPP dan lain sebagainya ya, yang artinya menyampaikan keinginannya agar Kota Tangerang tetap harmonis, Kota Tangerang tetap damai, dan tentunya ini menjadi tugas bagi kita semua menjaga kedamaian, keharmonisan yang ada di Tangerang, baik kota maupun kabupaten. Apresiasi kita kepada TNI dan Polri, khususnya Pak Kapolres yang sudah menginisiasi kegiatan ini, memfasilitasi begitu. Mudah-mudahan kedamaian menjadi sebuah komitmen bersama dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolsek Jati Uwung Kompol Lentro Jalmaf yang menginisiasikan deklarasi damai menuturkan kegiatan tersebut mendapatkan respon yang positif dari tokoh lintas agama. Terkait deklarasi yang dilakukan oleh lintas agama yang dilaksanakan di Remaja Kuring Jati Uwung, ini mendapat respon yang sangat positif. Ya, respon yang sangat positif dari semua lintas agama, karena memang dalam rangka pasca selesainya pencoblosan pemilu, jadi dengan menyejukkan suasana hati masyarakat, maka
para ulama, lintas agama bersama-sama ingin mendeklarasikan bahwa setelah pasca pemilu tidak ada lagi perbedaan, yang ada persatuan, sehingga perlu dilakukan deklarasi tersebut. Wali Kota Tangerang, Haji Arief Erwis Mansyah, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan dan kebersamaan. Pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang, saya mengajak dan menghimbau untuk mari sama-sama kita doakan pemilu ini berlangsung tetap aman dan kondusif, dan kita wujudkan melalui tetap menjaga persaudaraan, kebersamaan, dan kita paham betul bahwa negara kita adalah negara hukum. Untuk itu, perselisihan dan lain sebagainya sudah ada jalur mekanismenya, bisa menyampaikan melalui Bawaslu, dan keamanan, kedamaian harus sama-sama kita tetap jaga dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.